juga adalah kita mencintai beliau. Kata Syekh di sini adalah wa mahabbatuhu, kita mencintai beliau. Dan cinta kita kepada beliau bukan sekadar cinta sebagaimana cinta kita kepada anak, istri, orang tua dan yang lainnya. Tapi cinta kita kepada beliau adalah bukan sekadar cinta tabii, tapi dia cinta yang syar'i, kecintaan karena syariat, yang mana kecintaan itu kita kedepankan dari semua yang kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Dalam sebagian riwayat min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman yang sempurna atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku dia jadikan, saya ini dia jadikan di sisinya, dia menjadikan aku lebih dia cintai melebihi kecintaan kepada anaknya. Dalam riwayat yang lebih banyak dari bapaknya, orang tuanya, dan dari anaknya. Kata ulama kita, didahulukan dari orang tuanya, karena semua orang pasti punya orang tua dan tidak semua orang punya anak. Maka dalam kebanyakan riwayat min walidihi wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada. Dan jika didahulukan min waladihi, karena biasanya anak itu kecintaan seorang tua kepada anak begitu besar, dan kadang tidak sebaliknya, yang kadang ada anak lupa kepada orang tuanya, maka dalam sebagian riwayat dikedepankan anak. Ala kulli hal, semua yang kita cintai itu anak kita, orang tua kita, dan manusia-manusia yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, berjasa kepada kita, wajar jika kita mencintainya. Tapi tidak boleh kita mencintai mereka lebih dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan diri kita? Apakah boleh kita cintai diri kita lebih dari beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Umar dengan pertanyaan seperti itu, beliau mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak wahai Umar, kamu belum dikatakan sempurna sampai kamu menjadikan aku lebih kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ketika kita kadang mati-matian mau membela hak orang tua kita, membela anak kita, membela orang yang kita cintai, dan membela diri kita, maka seharusnya seorang muslim lebih terbakar hatinya ketika nabinya dicela, nabinya dihina, maka dia sentiasa tampil membela untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada beliau lebih dari diri kita dan dari seluruh manusia yang ada.